Jadi kalau boleh tahu gimana Pak pendapatan ikan sekarang? 2 ton. Oh, 2 ton gitu. Iya. Sekali pergi 2 ton ya? Iya. Waduh. Angin barat kita cuma mengandalkan ikan. Terus kalau lagi angin juga gelombang gede, kita nggak bisa berangkat. Nah, kalau dari kami, dari para nelayan tradisional, ini kan buka jaring pantai gitu kan. Jadinya kita harus punya kesadaran buat ya masyarakat jangan pada banyak membuang sampah ke sungai ataupun ke laut. Itu kan bakal mencemari lingkungan khususnya laut.